Tapi pesan yang paling utama bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk menyelamatkan kesejahteraan rakyat. Kami diberi bekal benar-benar harus bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing dan untuk saling berkoordinasi dan seluruhnya menjalankan visi-visi presiden. Itu yang ditekankan oleh Bapak Presiden terpilih. Tadi kan ada beberapa sesi yang paling... Pak Ejen, suaranya agak cepetan, Pak. Suaranya agak keras. HP turun, HP. Dari Presiden yang terkait soal bagaimana kemudian kita melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk mendukung kemandirian ataupun ketahanan pangan, kemudian menyangkut soal energi dan juga air. Karena itu Presiden Bang, HP turun dikit, Pak. Terpilih, maksud saya, menyatakan apapun yang terjadi, beliau meminta kepada kami semua tidak mencoba-coba mengatakan APBN untuk kepentingan diri sendiri. Bang, tadi ada Pak BG juga ya, Bang? Ada Pak Asoranus juga nggak, Bang? Saya tidak makasih, Bang, kompeten untuk menyampaikan Bang, HP, Bang, turun dikit, Pak. Siapa-siapa yang hadir. Yang pasti pasti akan sama karena materinya hanya mendengarkan materi dari Presiden. Besok jam berapa, Bang? Nanti akan kami sampaikan lagi. Besok tapi abang kesini. Saya belum tahu, nanti tergantung jadwal yang akan dikirim oleh jangan panitia nanti. Bang, tapi suasananya di dalam happy, serius atau pada ngantuk, Bang? Semuanya sama, jadi semua secara seksama mengikuti apa yang menjadi arahan dan mengikuti secara seksama dari semua pemateri. Ya, makasih, Bang. Ini satu-satu, ini menteri apa? Belum ada, sama sekali belum ada. Memang apa, Bang? Yuk, gantian. Aku lukas jalan, Bang. Awas, kamu. Yang soal bagaimana kemudian kita
kegiatan dalam rangka untuk mendukung kemandirian ataupun ketahanan pangan, kemudian menyangkut soal energi dan juga air. Nah, karena itu Presiden Bang HP turun dikit Pak. Terpilih maksud saya menyatakan apapun yang terjadi beliau meminta kepada kami semua tidak mencoba-coba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri. Bang tadi ada Pak BG juga ya Bang? Ada Pak Asoranus juga nggak Bang? Saya tidak berkompeten untuk menyampaikan Bang, apa, bang, turun dikit, siapa-siapa yang hadir. Yang pasti pasti akan sama karena materinya hanya mendengarkan materi dari Presiden. Besoknya jam berapa Bang? Nanti akan kami disampaikan lagi. Besok saya, tapi abang kesini. Saya belum tahu, nanti tergantung jadwal yang akan dikirim oleh jangan panitia nanti Bang, ya. Tapi suasananya di dalam happy, serius atau pada ngantuk Bang? Semuanya sama, jadi semua secara seksama mengikuti apa yang menjadi arahan dan mengikuti secara seksama dari semua pemateri. Ya, makasih Bang. Ini satu-satu, ini menteri apa di belum ada, sama sekali belum ada. Nomor HP siapa? Ayo gantian. Enggak perlu kasih jarak. Awas kamera. Bang. Tuh. Saya.